Saya tanya. Ya Pak Cik belanja ya. Apalah Cik, nanti saya pakai saya belikan. Eh tak apa. Pak Cik nak belanja. Adik belanja rajin-rajin ya. Terima kasih ya Cik. Sama-sama. Adik dah pesan nak jadi apa? Saya boleh macam Pak Cik, tapi ayah saya tak suka polis. Kenapa? Polis selalu ambil duit orang. Jadi jahat. Ish. Jangan cakap macam tu. Pak Cik pun kerja cari rezeki juga macam orang lain. Sama aja. Ya. Bagi makan anak kulit haram tu. Aku tak miskin lagi. Apa ni cik? Tak baik cakap macam tu. Saya pun cari rezeki halal untuk anak bini. Cik ingat semua poli makan duit haram ke? Ah sudahlah. Kau jangan nak belagak macam malaikat. Ha? Poli semua sama je. Belanja makan, terima kasih ni tidak. Cerita pasal duit haram. Ingat dia seorang di kiblat kat bawah. Wan, kita ni bekerja bukan untuk dipuji atau disanjung. Eh? Sabar je, Wan. Nak sangat aku masuk polis kan? Adab lah. Eh? Aku nak makan. Hai, Man. Ingat pesan ayah ni, Man. Ayah tak suka kau meminta-minta daripada orang. Tapi ya, polis tu baik je. Jangan marah-marah macam tu. Aiman, ayah cakap ayah tak suka, tak sukalah. Kau boleh faham tak? Tapi, ibu cakap bulan Ramadan, mana ibu cakap marah-marah? Dosa tau. Polis tu saman kau ke? Eh, tak. Dia tak saman.
Tapi masalahnya sekarang, dia bayar anak aku sarapan tadi. Tah, daripada sumber mana dia dapat duit tu? Ada duit haram mana tah? Lala tadi aku ludah depan dia. Aku ambil duit dia balik, campak muka dia. Ish, aku ingat apa tadi? Kau kena saman ke? Apa ke? Ni polis sebenarnya nak kau makan. Apalah kau ni? Orang tu ikhlas kot. Berdosa kau ni. Belum-belum puasa ni kau macam tu. Alah, kau kan tak tahu. Ha? Polis terlibat dengan rasuah. Macam-macam lagi salah laku. Dah viral lah kot. Hashim, Hashim. Macam mana kau tahu diri Aram? Tak baik tau kau buat macam tu. Polis pun manusia juga. Eh, Hashim. Macam ni lah. Baik kau pergi minta maaf balik dengan polis tu. Bukan apa. Aku takut tersempat je nanti. Eh! Aku nak minta maaf dengan dia. Sepatutnya, dia yang minta maaf dengan aku. Bukan aku ada buat salah pun. Suka tingkau lah. Aku cuba ingatkan kau je. Eh, Syim, ingat tau. Kita lah bulan Ramadan ni. Eh, kau ni macam backup sangat boleh besar. Bukan aku tak tahu kegiatan kau. Kau pun terlibat dengan kau silap. Hah? Kau duduk jadi kerani ni pun. Hah? Semata wayang je. Aku tahulah, weh. Apa tu kenapa? Ya tu. Kau takut besar? Ingat aku tak tahu. Kau orang kanan Beron. Hah? Terlibat dengan gangster, pelacuran. Macam-macam jenayah yang kau buat. Hah? Dengan dadah. Baik, aku tak tahu. Okey. Kalau aku budak Beron, apa masalah kau sekarang? Memang masalah lah. Sekarang, semua kegiatan jenayah kau ada dalam USB ni. Aku dah simpan, aku save. Semua sekali kegiatan jenayah Beron. Okey. Sekarang aku nak bagi polis benda ni. Semua manuan ni ada kan? Eh, Syif, Syif. Aku nak ambil anak tu sekolah. Sorry. Eh, Syif. Okay, Syif, okay. Syif, tak Syif. Alright.